Alhamdulillah, totalnya semua 1.974 orang. Tentu kita harus sampaikan hak mereka, karena mereka telah gak dalam Linmas jaga kampung. Nah, tentu kami teknisnya sangat tidak mudah mencari ruangan yang nanti untuk 1.974 ini. Makanya kami bagi menjadi 6 shift. Per harinya 3 shift. Hari Ahad kami mulai 3 shift, dan hari ini adalah shift ke-4, 5, dan jadi insya Allah, ya alhamdulillah rata-rata 100-100 mereka, ya ini bisa tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Jaga jarak, di mana mereka masuk juga sudah mereka dicoba temperaturnya dengan termogan, kemudian mereka juga tetap harus menggunakan masker, kemudian jaga jarak. Per orangnya hak mereka adalah Rp300.000. Ini COVID. Jadi COVID-nya masih ada, mereka masih bekerja, programnya ada, ya kita upayakan terus. Sama kawan-kawan, sahabat-sahabat masyarakat yang tergabung di Linmas. Hari ini ada totalnya 1.942 orang yang dibagi karena kami sedang dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan sekarang ada 320 orang dalam rangka insentif mereka selama waktu kemarin PSBB, pertama sampai hari kelima, dan tugas beliau kan menjaga kampung sekitar. limawaktu.id, inspirasi baru.